Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi dubra kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Subhanallah. Ini satu ayat, dijamin masuk surga. Kira-kira gimana suratul Baqarah? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Ini cuma satu ayat. Apapun kesibukanmu, padat, ada janji, ada urusan, tidak bisa bertahan lama di tempat salatnya, ingin buru-buru pergi pulang, usahakan habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai habis langsung baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Habisitu bubar. Pergi. Ya terus zikir yang lain gimana? Kan ada tasbih, ada tahmid. Terus itu gimana? Tidak apa-apa sambil jalan. Tidak apa-apa sambil jalan. Naik motor, jalan kaki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar. Yang terpenting, jangan tertinggal ayat kursi habis salat. Karena pahalanya jaminan masuk surga. Dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu mati. Artinya kalau rutin baca ayat al-kursi hari ini dan malam ini mati, meninggal dunia, dijamin masuk surga. Ini satu ayat loh. Apalagi kalau dibacakan ayat al-kursi ketika mau tidur. Kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabahu syaitan. Akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati syaitan. Bukan digoda, tidak didekati syaitan. Anak-anak kita, mohon maaf ibu-ibu, anaknya terlanjur tidur, belum baca ayat kursi, tidak apa-apa. Ibu yang bacakan sambil usap kepalanya dan badannya. Supaya Allah lindungi dan tidak didekati oleh syaitan. Anak bayi, anak walaupun sudah besar, dia bisa ngaji sendiri, tetapi dia tidur, terlanjur tidur, ketiduran, belum baca ayat kursi, boleh ibu yang bacakan. Di atas kepalanya sambil usap kepalanya. InsyaAllah dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa menjadi cara ruqyah untuk anak kita. Siap?